Aloha, jaja-jaja. Selamat datang di Gede Gosip Edan Dota Indonesia. Di sini saya akan membahas gosip hangat tidak terlalu terpercaya dalam dunia perdotaan Indonesia. Segmen pertama, drama perubahan Rust. Kanaya mencari offlaner karena Ana sibuk dengan kerja dan kursusnya. The Prime Arvore kerjasama dengan Phoenix dan tampak yang melepas keberadaan dari In Your Dream 7K MMR pertama Indonesia. Lalu Mahameru masih menguling-ngulik Rooster. Salah satunya adalah Adi Sofyan Asyauri atau Acil, yang juga diperebutkan berbagai tim. Salah satunya Decorus Forma dan The Prime Cinderpina. Selanjutnya, drama rival dan amarah. Kevin Sycamore Zufli dikabarkan berada dalam adu mulut dan ketak-ketik dengan Johan Dila. Keduanya dikabarkan begitu sengit hingga dibawa ke media sosial. Kita tunggu mereka dipertemukan oleh takdir di turnamen lokal. Yang terakhir, gosip tentang drama cinta dan harapan. Seorang pemain Dota yang sudah tua, sudah tidak lincah, namun bisa dibilang sangat berdeterminasi pada dunia Dota, masih patah hati dan tidak bisa melupakan yang telah meninggalkannya. Siapa? Ya, yaitu Trijocham Kuncoro. Kabar terakhir, Feraldotto mengatakan dia masih kangen dengan Kuncoro dan bermimpi suatu saat akan satu tim kembali. Sekian gede kali gosip Edan Dota Indonesia. Putangina.